الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Haq Ahli Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu dalam kajian setiap malam Ahad di masjid kita ini, tepatnya di Jalan Adipati Agung, Balai Endah. Setelah beberapa pekan atau sebulan lebih dua minggu lah setelah kita libur karena lebih fokus kepada saum Ramadan dan tarawih serta bermacam-macam kegiatan dan juga terpotong oleh liburan lebaran, ada yang baru pulang mudik, ada yang baru halal bihalal, ada yang baru beres akikah. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kita lihat. Intinya, setelah beberapa lama kita libur, khususnya untuk menjaga kemabruran ibadah kita, karena istilah mabrur bukan hanya haji ya. Secara khusus memang mabrur itu dinyatakan dalam hadis itu untuk haji. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur artinya haji yang bertambah kebaikannya, bertambah ilmunya, bertambah amal solehnya, meningkat amal solehnya, serta berubah akhlak dan perilakunya. Maka itu disebut haji mabrur. Nah, untuk menjaga kemabruran haji ini, maka perlu dijaga dengan ilmu. Salah satunya adalah kajian. Dan alhamdulillah setiap malam Ahad kita sudah berlangsung beberapa tahun, sejak mulai dari rangkai bangunan masjid ini didirikan sampai sekarang sudah permanen, dan insya Allah akan menjadi saksi kelak ketika kita meninggal, bangunan ini akan laporan bahwa di tempat ini pernah dan sering dilakukan kajian-kajian dalam rangka memakmurkan masjid. Tentu saja bukan masalah ibadah saja yang kita bahas, namun bagaimana caranya agar masjid ini bisa memberikan manfaat yang banyak, bukan hanya untuk warga sekitar, tapi untuk masyarakat luas. Dan alhamdulillah setiap kajian selalu di-upload, diposting ke media sosial, khususnya di YouTube. Banyak jemaah kita, saudara kita yang tidak bisa hadir pada malam ini bisa mengikuti kajian di YouTube. Ini adalah semua berkat peranan kerjasama dari Ikhwatu Iman yang saling menguatkan, kelemahan yang saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Sebelumnya saya mungkin baru bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Secara pribadi saya menghaturkan tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Semuanya, saumnya, salatnya, zakatnya, infak, sedekah, tadarusnya, tarawihnya, semua seabreg kebaikan yang telah kita lakukan. Dan yang paling
Berat adalah bagaimana menahan emosi. Salah satu ciri orang yang berhasil saumnya adalah bagaimana dia mengendalikan emosinya. Sehingga nanti dalam Quran surat Ali Imran dijelaskan, cirinya orang yang mendapatkan magfirah Allah itu adalah satu, alladzina yunfikuna bisarra wadarra wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah itu adalah satu, dia menginfakkan hartanya baik pada waktu lapang dan pada waktu sempit, mau untung mau rugi, mau sehat mau sakit, mau maju mau mundur, dia tetap menginfakkan sebagian hartanya. Yang kedua, dia pun mampu mengendalikan emosi atau mengendalikan amarah yang disebut dengan al-kadziminal ghaidha. Sehingga nanti di surga ada salah satu pintu khusus namanya pintu al-kadziminal ghaidha, khusus bagi orang-orang yang pandai mengendalikan emosi. Kita sadar selama bulan Ramadan banyak kesalahan yang dilakukan, terutama kepada keluarga, istri dan anak, istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada ibunya, kepada bapaknya. Sehingga wajar kalau menjelang atau selesai saum, bertemu dengan lebaran, ada ungkapan mohon maaf lahir dan batin. Itu salah teuing sebenarnya mah. Jadi kalau ada ungkapan mohon maaf lahir dan batin, tidak terlalu salah. Karena memang ketika saum banyak dosa gitu. Saya pernah sampaikan beberapa kali bagaimana beratnya ya menahan emosi ketika saum. Karena orang yang sedang saum itu mudah tersinggung karena lapar. Ibu jam 2 sudah bangun mempersiapkan makan sahur, tiba-tiba suaminya sulit. Apa sulit ya? Bukan sulit bahasa Indonesia, bukan. Sulit teh naon ya? Rudet lah. Naon rudet teh itu? Hah? Ya rudet we, rungsing gitu ya. Rungsing tuh hesede, rungsing. Ibu teh geus capek-capek masak, nyiapkeun sahur, tiba-tiba suami sulit dibangunkan, anak-anak rewel, sulit makan, banyak alasan dan sebagainya, kan itu pidosa unggul. Ya. Ya kan? Nah. Ketika adzan maghrib berkumandang, hanya dengan seteguk air teh manis atau air putih atau sirup, hilang itu semua kan. Kalau sebelum buka saum itu kita berbicara pun enggak mau alias malas. Ketika wareg, geus wareg mah nupunten oge dihampura gitu. Kan memeh dahar mah, memeh dahar aya budak tepunten ngaliwat ka kolot teh kan ngambek gitu. Siah teu sopan aing ka kolot tepunten-punten acan. Nalika geus beres buka mah budak punten oge lengkahan we cenah euing. Kitu. Nah, itu dosa yang paling sering kita lakukan kepada keluarga. Yang kedua, dosa yang kita lakukan kepada anak buah. Mungkin bapak punya anak buah, punya karyawan, punya agen yang bikin kesel gitu kan. Atau seorang pedagang melayani konsumennya. Kan teteh kersau mah beda pak. Beungeut teteh kan beungeut pipaseaeun teh geuningan. Meskipun ibu pakai bedak, pakai pelembab, anger hinyai. Sepak banget nate, hinyai gitu. Bibir garing, pipi sepak panon, celong. Itu kan memang orang yang sedang saum seperti itu. Makanya saya katakan tidak terlalu salah kalau habis lebaran, selain kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, kita pun bermaaf-maafan. Tidak terlalu salah.
Hanya sayang doanya diakumul apa dosanya diakumulasi. Apa diakumulasi teh? Disatukan gitu. Dosanya tiap hari dilakukan, kesalahannya tiap hari dilakukan, tapi minta maafnya satu kali setelah salat Idul Fitri. Beres Idul Fitri pasea deui. Kaeta nu salah. Nah, makanya Quran memberikan arahan. Cirinya orang yang berhasil setelah Ramadan itu, satu, infakkan hartanya baik ketika lapang dan sulit. Karena begini, Pak. Mungkin kita makan harta bukan haknya, mungkin kita mendolimi hak orang lain. Itu dibantu dengan infak yang bukan zakat ya. Kalau zakat kan itu kebutuhan dan kewajiban. Ini mah infak dari saku sendiri, bukan dari zakat. Itu untuk menghapus dosa kesalahan yang kecil-kecil. Dan boleh diberikan kepada orang kafir sekalipun. Kepada penzina, pencuri, bahkan kepada orang kaya kalau kita tidak tahu. Sehingga dalam hadis Bukhari dinyatakan, apabila kita menginfakkan harta itu ternyata orang yang kita beri ini adalah seorang penzina, kata Rasulullah begini, mudah-mudahan harta yang kamu berikan, yang kamu sedekahkan kepada penzina itu, dia menjadi sadar, berhenti dari perbuatannya. Tapi jangan juga kita punya tujuan kita membantu orang lain agar orang lain itu masuk Islam, agar orang lain itu dekat ke masjid, mau sholat berjamaah dan sebagainya. Jangan. Karena itu adalah masalah hidayah dari Allah. Bagaimana kalau kita membantu orang dia masih ahli bid'ah, dia musyrik, dia juga penzina, ya, pemabuk, preman dan sebagainya, tapi dia sampai hari ini pun belum berubah. Ya, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya membantu saja. Nah, dalam Quran dijelaskan 270 sampai 274, laisa alaika hudahum. Tugas kamu Muhammad bukan memberi hidayah taufik, tapi tugas kamu hanya memberi hidayah ilmu. Urusan diterima, urusan diamalkan, itu bukan urusan kamu, tapi tanggung jawab Allah. Nah, yang kedua, salah satu ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah itu tadi, meredam emosi. Ini tidak pandang bulu, mau orang Sumatera, mau orang Bandung, mau orang Jawa, sama. Sifat karakter emosional itu pasti ada. Pasti ada. Jangankan setingkat kita, setingkat ulama dan sahabat saja pasti ada. Saya teringat riwayat Imam Bukhari. Waktu itu dia kedatangan tamu, kemudian budaknya, waktu itu masih ada budaknya, hamba sahaya. Dia mempersiapkan jamuan, menyodorkan jamuan. Tiba-tiba jamuannya itu tumpah. Gitu. Imam Bukhari kan mau marah. Si pembantu ini, budak belian ini, rupanya hafal Quran. Dia mengutip Quran yang tadi saya bacakan. Alladzina yunfikuna bisarra wadarra wal kadziminal ghaidha wal afida anin nas. Ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah itu menginfakkan hartanya pada waktu lapang dan sulit, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Oleh Imam Bukhari, budak belian ini dimerdekakan karena disadarkan oleh ayat tadi. Jadi kalau kita punya orang tua pemarah, punya majikan pemarah, bacakan ayat eta. Setelah dibacakan, ternyata orang tua tengarti terjemahkan. Geus diterjemahkan tengarti keneh wae tinggalkeun. Belek berarti takolot teh. Gitu ya. Nah, itu ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebagai mukadimah, dan saya dihubungi oleh Qaimul Masjid bidang garapan dakwah, dalam hal ini Bang Irman. Ya, Bang Irman putra Pak Haji Sabkumar, untuk meminta kepada saya untuk mengisi pada malam Ahad ini, dan kajiannya cukup berat,
mungkin beliau punya pengalaman ya di Banten, di rumah mertuanya, atau mungkin melihat di haram di Mekah dan Madinah. Banten bukan ukuran ya, kalau Banten, kalau Mekah Madinah sering dijadikan ukuran. Dia punya pengalaman di Banten, saya sendiri pernah berkunjung ke rumah mertuanya. Memang di sana itu pas Jumatan, pertama datangnya itu lambat, seperti pengajian sakali deui ka para hadirin anu can hadir. Harusnya jangan ngomong gitu Pak Haji Dadang, jangan ngomong ke para hadirin, dah hadirin mah sudah hadir. Kalau belum hadir apa namanya, para goibin, apa goibin deh, belum hadir. Mangga ka para bapak ibu anu masih keneh gara raib di haturanan linggih, margi pangosan malam Ahad rutin bade dikawitan deui ustada parantos sumping, geus sesek itu. Satu, terlambat datangnya. Dua, setelah berkumpul ya, setelah berkumpul itu ada adan. Biasanya 10 menit sebelum adan duhur. 10 menit sebelum adan duhur. Adan yang pertama, setelah adan pertama orang lain pada berdiri untuk melaksanakan salat. Salat apa? Salat qobla Jumat. Menurut mereka, setelah salat qobla Jumat, imamnya naik ke mimbar, kemudian berdiri mengucapkan salam, assalamualaikum. Duduk, setelah duduk berdiri lagi si muadzin tadi, adan lagi. Nah, apakah ini benar gitu, berdasarkan hadis Nabi atau contoh Nabi atau contoh para sahabat? Nah, ini yang beliau minta untuk disampaikan pada malam ini biar kajiannya lebih terfokus. Jadi nanti tim admin dakwah Masjid Al-Haq ini memberikan judul terkait dengan bagaimana sebenarnya adzan dua kali pada sholat Jumat. Kemudian alhamdulillah juga kita banyak follower, banyak penyimak ya, termasuk jamaah saya yang di Bogor. Ustadz kok belum ada yang baru katanya di YouTube dakwah Persatuan Islam. Insyaallah Bu, tahun depan saya bilang. Kemudian banyak juga jamaah yang lain menyimak karena mereka sudah tidak mau membaca, capekin macate Bu. Dan saya sudah meminta kepada Bang Irman untuk mengprint makalah ini dan diperbanyak untuk dibagikan. Dibaca nama engkewe, namun ingat sok ayeuna lamun abdi nyanak makalahnya bagikan ke bapak jeung ibu teh. Sebagian aya nu tungkul, tungkulna teh tungkul maca, sebagian liur aing karena lebaran harus diberi nukil gitu misalnya. Nah makanya nanti kalau yang perlu silahkan menghubungi Bang Irman atau Egi. Ini ada Agi ya, Agi udah nikah belum? Belum ya, burugi, suka buruk kiamat ya. Saya tidak akan menyalahkan, menghukumi yang ada di Mekah ataupun di Madinah karena bukan bagian saya. Tidak akan juga menyalahkan kebiasaan yang ada di masjid-masjid, baik di Banten ataupun di Bandung. Masih ada apa ya? Adzan dua kali? Masih. Ibu sok ngadangukeun tara? Tara da ibu mah tara salat Jumat. Tapi ibu pernah melihat ibu-ibu Jumatan? Pernah. Di mana? Di Mekah. Ibu di Mekah mah ya, ibu-ibu teh rarajin. Tapi kalau bakat ku hese diatur, sapna si istri dipayun weh, belegug na teh gitu. Ya ku simkuring disebut belegug dah, memang bedegong gitu. Hiji orang Indonesia, dua orang Mesir, tilu orang Turki, opat orang India, Bangladesh. Itu banyak yang memaksakan diri ingin sholat Jumat. Nah, saya pun sama melihat
Sebelum adzan duhur atau adzan Jumat, ada adzan yang kedua. Adzan yang pertama maksud saya. Bahkan ternyata ibu bukan dua kali sebenarnya, ada tiga kali adzan. Ada tiga kali adzan. Saya akan kutip apa yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Saya menggunakan bahasa yang ringan saja biar bapak dan ibu tidak nunutan. Meskipun ibu tidak terkena kewajiban Jumat, tapi perlu tahu masalahnya. Ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Imam Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari, berkata dari Sa'ib bin Yazid bahwasanya adzan yang Allah sebutkan dalam Quran pada asalnya dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar. Satu, adzan yang ada dalam Quran itu pada mulanya dikumandangkan saat imam duduk di atas mimbar. Begini, kalau ini ada ruangan ya, ada kantor, memang harus begitu. Kalau imam datang itu bisa terlambat, ada keperluan kalau batal, ya kalau terlambat atau bahannya kopeah lupa ketinggalan, maklum dah segala kesorangan si ustadznya sibuk berena. Makanya di sini ada kitab, ada kopeah dari ukuran yang besar sampai ukuran yang kecil ada. Mungkin masa dia kan Pak Haji kokona, jasna, sarungna, kopina aya, caina aya, mantep gitu. Jeung kasurna sekalian. Rek sare mah di imah. Bagus begitu, memang begitu. Jadi ketika saya umpamanya terlambat, tidak usah datang ke sini mengganggu, karena orang ketika sudah ada di dalam masjid itu terhormat. Bahunya saja tidak boleh diganggu, dikitu-kitu tah temenang itu tuh, karena dia sudah mendapatkan kehormatan di dalam masjid. Kecuali karena libodohim, apa libodohim teh, karena ketidaktahuan yang harusnya sab depan diisi dulu, ini sab belakang yang penuh, sab depan kosong, terpaksa kita melangkahi orang-orang yang sudah ada di depan. Harusnya kan begini, mangapa kapayun cek nu diharap teh mangga we, kan rata karena itunya mangga we, geus kitu teh mangga mangga we, tuluy we kitu. Nah, bapak boleh melangkahi orang yang seperti itu. Imam langsung ke tempat mihrab untuk istirahat. Boleh sholat intidor, boleh, karena belum jadi imam tidak seperti Nabi lah. Kalau Nabi kan imamnya imam tetap, imam tetap. Kalau masuk adzan Jumat atau adzan duhur itu muadzin ketuk pintu ke kamarnya, ya Rasulullah para jamaah sudah siap untuk sholat berjamaah, Rasulullah keluar, baru muadzin qomat atau iqomah. Nah, ketika Jumat begitu. Ai urang mah kan teu da imamna teh lain imam rawatib, kan dijadwal di dieu mah. Apakah ada dalilnya imam salat Jumat, imam salat tarawih dijadwal? Ada. Siapa yang menjadwalnya? Umar bin Khattab. Itu penjadwalnya. Siapa yang bergiliran? Ubay bin Ka'ab. Itu dijadwal oleh Umar bin Khattab. Umarnya sendiri tidak tarawih di awal malam, tidak berjamaah di awal malam di masjid, tapi nanti di akhir malam, karena Umar sudah terbiasa tarawihnya di akhir malam. Jadi kalau bapak dan ibu melihat ada orang yang ketika orang lain tarawih di masjid ini dia lalu lalang, mungkin sholat tarawihnya nanti di akhir malam. Husnudon, husnudon. Kembali kepada yang tadi. Jadi adzan yang disebutkan dalam Quran itu awal mulanya ketika imam duduk di atas mimbar. Ketika salat akan ditegakkan pada hari Jumat di depan pintu masjid pada zaman Nabi. Maaf, Bu. Adzannya bukan pakai ini.
tetapi di depan pintu masjid. Gorowok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pindah ke ditu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pindah dari ke ditu. Kegorowokan. Makanya kenapa orang yang adan suka begini? Ya, menghadap ke utara, menghadap ke selatan, pokoknya pindah-pindah. Kalau belum ada sound system, belum ada speaker aktif kayak begini, ayo nama tekudu Pak Haji Alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar kadieu. Allahu Akbar kadieu. Ari ieu keur naon atuh? Gitu. Seperti begini kasusnya nanti. Dulu Nabi kalau khutbah, ngasih ceramah, kan jamaahnya banyak. Kalau saya sekarang ceramah tanpa speaker ini, tanpa mic ini, Ibu kedengaran tidak saya ngomong begini? Kedengaran. Tapi kalau saking banyaknya, tidak, lalu disambungkan oleh para sahabat yang lain. Hei, dengarkan ibu-ibu, tadi Rasulullah berpesannya begini. Orang yang menyambungkan pesan Nabi kepada jamaah di belakang yang tidak kedengaran namanya muroki. Apa? Muroki. Di Mekah sampai sekarang masih ada. Contoh, Allahu Akbar kata imam. Ada suara yang kedua ya? Allah ngenahun geningan. Pernah ibu dengar? Tete-tete muroki. Ketika imam sami Allahu liman hamidah cek muroki teh. Rabbana walakal ham. Padahal sudah terdengar, saya saja di hotel ketika tidak sholat ke Masjidil Haram karena sudah dijamak, terdengar itu. Banyak ku jamaah teka dengi. Nah, wallahu a'lam, apa pertimbangannya sampai sekarang di Haram, baik di Mekah dan di Madinah, muroki masih ada. Nah, ini jangkauan suara Masjid Al-Haq berapa ratus atau berapa puluh kilometer. Apa langsung Pasap Kumar naik motor gitu? Gorowok kaditu kacigado. Tadi Ustaz Ansor ceramah begini, hei dengerin. Kan tak perlu. Ya, tidak perlu. Karena ini langsung khusus bagi orang-orang yang hadir saja. Yang tidak hadir daerah Cigado, daerah Cangkring dan sebagainya, nanti ada pengajian lagi. Itu aja. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi dulu adzan itu dibacakan, dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar pada hari Jumat di pintu masjid pada zaman Nabi Abu Bakar, Umar. Sekali lagi, pada zaman Nabi Abu Bakar dan Umar. Ketika masa khilafah Utsman bin Affan, wakasurun nas, banyak orang, wataba adatil manazil, rumahnya pun berjauhan, sudah banyak pemukiman. Amaro Utsman yauma jumu'ah bil adhani salis, Utsman menyuruh pada hari Jumat dengan adzan yang ketiga. Adzan yang ketiga. Satu, adzan yang ketiga itu dilakukan di mana? Di suq. Apa suq teh? Pasar. Dulu di Madinah ada pasar namanya Zauro. Namanya apa? Zauro. Pernah lihat? Sama, saya pun tidak, karena sudah tidak ada. Pernah dengar pasar Seng? Pernah. Di mana? Di Mekah, di Madinah? Di Mekah. Saya pernah lihat, kebenaran dages dibongkar. Nah, dulu Utsman menyuruh adzan itu di pasar, di Zauro. Sebelum keluar, sebelum masuk masjid. Apa hikmahnya? Liyuliman nas, untuk memberitahukan kepada orang-orang, anna jumu'ata qad hadarat, bahwa sholat Jumat sudah masuk waktunya. Itu tujuannya. Di kita pun ada bu sekarang yang gogorowokan, tapi bukan ada pengumuman di Masjid Agung ya,
Dan di masjid-masjid yang lain juga saya melihat rekamannya. As-salatu wassalamu alaihi. Gitu ya. Nah, itu mah salawat sebelum adzan, bukan adzan. Begini kalau adzan Jumat. Bapak yang masih ada di sawah ya, di haturanan sakedap di salat Jumat waktu lohor loh, jam 11 langkung 55 mangga gerah haranjat gitu kan. Di kampung mah haranjat teh naraik, haranjat teh naraik. Nah itu dulu bukan begitu. Adzan seperti adzan untuk sholat saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Seperti adzan untuk sholat saja. Tapi untuk memberitahukan bahwa sholat Jumat akan segera. Gitu. Di mana dilakukannya? Di pasar. Bukan di masjid. Tapi di mana? Di pasar. Kalau mau konsisten dan ternyata ibu dan bapak, bahwa riwayat yang mengatakan Utsman bin Affan ini menyuruh adzan sebelum sholat Jumat ternyata diperselisihkan kesohihannya, kebenarannya. Sehingga wajar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini yang suka bermadhab Syafi'i ya, beliau mengatakan begini, apa yang terjadi di zaman Nabi lebih aku sukai daripada anjuran Utsman bin Affan. Sekali lagi, apa yang pernah terjadi di zaman Nabi lebih aku sukai dibanding anjuran Utsman bin Affan. Jadi menurut Imam Syafi'i yang mana? Adanya sekali dua kali? Sekali. Menurut Imam Asy-Syafi'i kalau kita mau membahas tentang madhab. Gitu. Kalau mau konsisten. Pertanyaannya, kenapa gitu di Mekah, di Madinah masih dilakukan itu? Maaf, perlu saya sampaikan di sini. Sebenarnya ada di antara ulama Mekah ataupun ulama Madinah yang tidak setuju. Cuma tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan untuk mengubah tradisi kebiasaan seperti itu. Karena terikat dengan fatwa mufti kerajaan Saudi Arabia. Orang Indonesia datang ke sana melihat tolok ukur benar dan salahnya itu perbuatan yang ada di Mekah dan di Madinah. Cuma sayang mereka kurang adil. Begini seharusnya. Apalagi ini masalah berat ya. Dan tolong jangan dikopas, dipotong videonya Gi ya. Jangan dipotong lalu disebarkan tanpa membaca dan mengkaji dalilnya. Harusnya dikaji dulu dalilnya, baik secara sanad, baik secara matan. Apa sanad teh? Jalur periwayatan. Ini siapa sumber periwayatannya? Lalu bagaimana matan isinya? Dikaji lagi. Jangan ujug-ujug mentang-mentang pulang dari Mekah dan Madinah langsung dijadikan hukum. Pertanyaannya, di Mekah aya bedug teu? Teu aya. Di urang aya keneh bedug? Aya. Nah atuh teu dibongkar. Terus di Mekah ketika subuh kunut teu? Di Mekah teu. Nah teu dibabawa atuh. Nah itu, kalau mau standarnya benar Mekah dan Madinah, jangan setengah-setengah dong, dibawa semuanya, dikaji lagi dalilnya, gitu. Makanya maaf-maaf Bu ya, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu, khususnya, ya katakan yang paling berani, ulama-ulama di Persis Persatuan Islam, jangankan setingkat
setingkat Imam Syekh bin Baz, Allahu yarham umpamanya, rahimahullah. Jangankan setingkat ulama Syekh Albani, Imam As-Syafi'i saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi, jika ternyata keterangannya ada kekurangan, itu ditambahkan kekurangannya. Maaf, maaf. Contoh begini, Bu. Berdasarkan informasi ilmu yang sampai kepada Imam Syafi'i, beliau memberikan fatwa A. Tiba-tiba berubah fatwanya itu menjadi B karena ada keterangan tambahan. Ya kan? Itu boleh tidak? Boleh. Dan itu tugasnya ustaz, jangan begini menjawabnya. Ketika ada jamaah bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya adzan dua kali pada hari Jumat?" Menurut madhab Syafi'i begini, menurut madhab Maliki begini, menurut madhab Hanafi begini, menurut madhab Maliki begini, silahkan pilih. Liar. Kita cek jamaah teh, abdi mah ustad butuh jawaban, lain butuh liar. Leres teh. Jadi jangan. Terus saya bikin cerita baru. Apa cerita baru itu dengan mengatasnamakan ulama, Buya Hamka bahkan dijual. Bagaimana dijualnya? Katanya, ini katanya, kalau di masjid itu tarawehnya 11, Buya Hamka ikut 11. Kalau di masjid itu tarawehnya 23, Buya Hamka pun 23. Itu hoax. Apa hoax teh? Wadul. Apa wadul teh? Bohong. Nggak ada seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i toleran. Sekali ewang jeung Imam Malik, di mana eta? Aduh, ngaruk sakisannya. Itu membingungkan. Makanya saya, kalau saya sendiri ya harus jujur dong. Jangan kopas-kopas begitu saja tanpa ada kejelasan. Kalau doib, doibnya di mana? Lanjutkan. Nah, Zaurok, sebuah tempat yang ada di pasar kota Madinah, itu dikumandangkan adzan untuk memberitahukan bahwa sholat Jumat sebentar lagi akan dilakukan. Terus orang yang sibuk dagang teh keur ngaladangan, apa ngaladangan teh? Melayani konsumen, beberes dagangnya. Makanya bapak dan ibu kalau punya toko, punya karyawan, setengah jam, 20 menit sebelum sholat Jumat, berikan kesempatan karyawan kita untuk mandi, ganti pakaian, sing-sengit. Berikan juga kesempatan untuk sholat intidor kalau bisa. Tapi ada juga karyawan yang nakal. Nah ini tugas-tugas majikan. Begini, diberi waktu istirahat 1 jam, sholat Jumat dan makan. Di sholat Jumat, bapak dan ibu boleh memecat dia, boleh mengganti dia, diganti dengan karyawan baru, boleh, silahkan. Karena tanggung jawab bapak dan ibu di akhirat nanti berat. Hei, karyawan kamu tidak sholat Jumat, kenapa? Ditanya itu. Ya, nah, setengah jam sebelum sholat Jumat, tutup si toko teh, tutup. Rek ayah pembeli, rek henteu, tutup. Maaf ya, jangan kalah dengan pom bensin. Tahu pom bensin? Mohon maaf, tutup, karyawan sedang sholat Jumat. Begitu tulisan di depan tokonya. Jangan pas adzan masih melayani, kecuali yang melayaninya istri. Ternyata di numelina teh lalaki, kumaha tah? Cek ibu teh, kebetulan Bu Haji nungesian nungajaga kasirna teh, da karyawana keur sholat Jumat. Bapak teh sholat Jumat, pameng Bu. Mun ibu teu mengingatkan kepada pembeli itu untuk sholat Jumat, sama-sama dosanya. Maaf, ketika adzan berkumandang, seluruh aktivitas berhenti. Seperti di Mekah dan Madinah. Cuma di Mekah dan di Madinah pun masih ada yang nakal. Bagaimana nakalnya? Adzan berkumandang, toko ditutup, tapi teu sarolat. Naon? Cericing, mau ada beja-beja,
orang Mesir, orang India, loba itu kan itu. Basim kuring mah pernah ningali. Basim kuring teu salat ka haram, kagok balanja gitu nganter jamaah pas adzan kewe pak. Tarutup ta jelema teh. Tapi teu salat. Tutup hungkul, begitu beres adzan dibuka deui. Sieun ditutup tokona ku kerajaan Saudi. Ya, baik. Lanjutkan ya. Ini memang sangat berat ya. Jadi adzan dua kali sebelum sholat Jumat itu kalau mau konsisten dilakukan harusnya dilakukan di masjid. Di mana? Di masjid. Nah, ijtihad. Ijtihad itu begini. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau ini adalah mantu Rasulullah. Dzunnurain. Apa dzunnurain teh? Yang memiliki dua cahaya. Kenapa disebut memiliki dua cahaya? Karena menikahi dua putri Nabi. Cuma tidak sekaligus. Tidak sekaligus bagaimana? Ketika salah satu orang istrinya meninggal, nikah lagi dengan saudaranya. Disebut Dun Nurain. Munsim kuring makia merenan. Kawin ka hiji istri, maut pun bojo teh boga adi turun ranjang dikawin tah adina teh adi pun bojo teh. Makanya maaf nih kita sambungkan, bapak ibu kalau punya adik ipar atau kakak ipar itu bukan mahram. Kalau bukan mahram boleh dinikah. Kalau boleh dinikah, boleh membuka aurat sebelum menikah? Tidak boleh. Sasalaman? Hesenya? Sia. Hese tete. So kamari lebaran, jeung sepupu gabru. Ya. Kalau keponakan, saya punya keponakan, anak adik, anak kakak, boleh saya salaman? Boleh. Mahram itu, apa mahram teh? Haram dinikah. Kalau adik ipar saya bukan mahram, tapi bukan mahramnya tidak abadi, sementara. Karena setelah dinikah kan beda lagi. Maaf nih ya. Keur lebaran tanya ngumpul dibagi biasa amplop jeung duit weuteuh di kieu-kieu geuningan. Salaman karariye KB tritariung kieu dorakat sia aning hosok nya. Kalau ibu punya cucu mahram bukan? Mahram. Menantu mahram. Tapi kalau sama-sama menantu, saya menantunya, kebetulan mertua saya punya adik punya anak perempuan, saya punya saudara, dia mahram saya ya. Di adik ipar tidak boleh saya langsung cipika-cipiki. Nah hari sasalaman seetik menang hari cipika-cipiki temenang cik hari sasalaman anta kulit anta mencipika-cipiki lewi eta beratnya punya, terutama sepupu dengan sepupu. Buka Quran surat An-Nisa ayat 22-23. Sangat berat, termasuk saya sendiri berat ngamalkeunana. Aduh, aing mah ieu teh kapi adi. Apa kapi adi teh bahasa Indonesiana? Sepupu boleh dinikah? Boleh. Sepupu dengan sepupu boleh nikah? Boleh. Yang tidak boleh itu paman nikah kepada keponakan. Nya. Ta eta. Ih, sia mengkaning hese. Adik ipar, piomongan, nggak boleh itu nopi buka aurat di depan Bang Buyung kakak ipar, nggak boleh itu. Sasalaman gitu mana? Sia. Kenapa? Bukan mahram. Apa bukan mahram teh? Kalau bukan mahram berarti boleh nikah
Boleh, kapan? Nanti. Kalau cerai. Ya, baik, lanjutkan. Utsman bin Affan itu berijtihad. Ini jamaah sudah pada banyak. Rumahnya berjauhan. Sementara sound system belum ada. Lalu dia inisiatif. Mudah-mudahan ini tidak menyalahi. Hanya memberitahukan saja bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Lalu memerintahkan orang untuk azan. Dan ternyata dilakukannya di Zauro. Para sahabat ya, tidak membantah. Gitu. Tidak membantah. Ini yang disebut dengan ijma sukuti. Apa ijma sukuti teh? Para sahabat jumlahnya terbatas diam. Ketika Utsman bin Affan menyuruh orang lain untuk melakukan azan di pasar, diamnya para sahabat berarti sepakat. Artinya apa? Boleh azan sebelum sholat Jumat di mana? Di pasar. Itu yang disebut dengan ijma. Ijma itu begini, Bu. Kesepakatan para sahabat karena jumlahnya terbatas kepada fatwa sahabat yang lain. Itu baru dikatakan ijma. Apa bedanya dengan ijtima? Kalau ijtima artinya kumpulan, seperti ijtima ulama 1, ulama 2, ulama 3. Ibu termasuk termakan fatwa ijtima ulama ya? Kita pendukung 02 ya? Menang eleh. Nungguan Mahkamah Konstitusi tong riweuh, tenang we. Aduh awe ka Allah. Ya, tenang we. Eleh atuh moal jadi menteri, menang moal naik gaji, doakeun we yang terbaik ya, gitu. Teruskeun. Ijtima mah kumpulan para ulama. Kalau ijma kesepakatan para sahabat dalam fatwa sahabat yang lain berkaitan dengan masalah ibadah, diamnya sahabat itu tanda setuju. Nah, ditelusuri lagi ternyata riwayat yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu menyuruh orang lain untuk azan yang pertama sebelum sholat Jumat, ternyata ada kelemahan. Ada kelemahan secara jalur periwayatan. Jadi ustad nu mana atau nu bener? Cik, urang dieu mah da geus sepakat nya, di dieu adana sakali dua kali. Jumat sakali. Ya kan? Sudah mendengar fatwa ini? Sudah. Di mana-mana dijelaskan. Ngan meureun Bang Irman hayang ngajelaskeun teu apa dalilna, nyieun we makalah. Jadi lain keur bapa jeung ibu ieu mah. Jadi kalau bapa dan ibu nanti perlu dalil mau baca, silakan ke Bang Irman. Kalau yang gaul pake WA, saya WA-kan. Gaduh WA teu? Gaduh. Osok dibaca. Osok ustad abdi membari jeung Lola. Naon Lola teh? Loadingnya lama. Nah itu yang dimaksud dengan adzan dua kali sebelum sholat Jumat. Kalau mau konsisten dilakukan di pasar. Untuk keterangan lebih lanjut nanti oleh Agi, makalahnya katanya bisa dicantumkan di itu ya. Sudah ya Gi? Insya Allah. Ini admin kita yang masih muda diberikan ilmu IT oleh Allah dan ilmunya jadi jari.